Testing karburator Skydrive nomor 1854 buat Zainal di Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Ini urut bikinnya ya. 51, 52, 53. Zainal, dan belakangnya masih ada lagi. Mohon bersabar nunggu ya. KLX ada 10 juga. Itu saya berikan kuota 10 hanya untuk harga yang lama 460. Nanti tanggal 12 jam 12 siang saya akan update, harganya sudah naik jadi 475. Oke, langsung saja ya. Tokcer seperti biasanya, kalau mesin kompresinya padat, rapat, tidak bocor klep maupun ring piston terhadap dinding boring, tidak aus, soalnya kompresi bisa menyeruput ke sana. Nah, nanti basah di sininya, nanti di dalam box filter itu, karena kompresinya nendang masuk ke ruang mesin di saluran pernapasan, menghembuskan oli, moncrot di sini basah. Nah, itu tanda-tandanya ring piston kena karena pemakaian belasan tahun dan pernah telat ganti oli, jadi ring pistonnya aus, dinding boringnya juga beret. Ya, nanti direstorasi, jangan sampai nanti nyalakan karburator. Kalau mesin sehat pasti starter tokcer tanpa bantuan pelintiran gas. Diperhatikan tuas gasnya ini ya, karena saya main tarikan kabel gas ini spontan ya, di zoomnya sulit ini. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. OIS nya ikut handle nya ya, optical image stabilizer nya kamera handphone. Seperti biasa cepat naik cepat turun. Kalau cepat naik, lama turunnya ngegantung atau gasnya kabur gede, lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya, gas kecilnya juga gradual naik. Enak ya, dimainkan gasnya, stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu ya. Gak lupa, ini Mas Zainal ya, karena ini karburatornya spin, jadi nggak pakai auto cukan. Sebab basicnya karburator spin ini paling mendekati dengan karburator bawaannya Skydrive. Pemasangan kabel gasnya sudah saya sesuaikan, jadi pasangannya persis seperti karburator Skydrive. Murnya ada 2 biji di bawah, seretin sama dikunci, yang satunya untuk kunci. Nah, karena karbu spin itu ditancepin di Skydrive pasti boros. Saya jamin pasti boros kalau beli karburator spin di luar sana ya. Selain saya, toko manapun pasti ditancepin boros. Nah, ini sudah saya racik sesuai dengan Skydrive. Terbukti sudah banyak yang merasakan iritnya ya. Oke, sekian, terima kasih buat Mas Zainal. Terima kasih dan selamat menikmati.